Pertama-tama kita buat cetaknya dulu di karton. Kita bentuk seperti ini. Selanjutnya ini kita potong sesuai garis yang kita buat. Seperti ini. Sekarang kita cetak di papan. Ini papan-papan yang tidak kita pakai lagi, bekas papan, ujung-ujung papan itu kita pergunakan. Sekarang kita akan memotongnya. Seperti ini hasilnya teman-teman setelah kita potong. Nanti kita tempel di dinding seperti ini. Dan ini sudah saya potong ada 4 bagian. Ini selanjutnya kita amplas ini ya. Sekarang kita cat, saya pakai propan atau vernis. Saya pakai kuas aja ngecatnya. Sangat indah warnanya teman-teman. Sekarang kita akan memasangnya di dinding. Ini di atasnya telah saya paku atau saya ikat benang di paku supaya sejajar sampai ke bawah. Tinggal kita ikuti benangnya seperti ini nanti. Dan ini setelah kita pasang di dinding atau di tembok. Sangat mudah membuatnya teman-teman.